dan klik tombol suka. Hati-hati, Leo. Nah, selesai. Hah? Kenapa dia terbang? Apa ada yang salah dengan kandang burung kita? Kupikir burung suka kandang burung. Oh, hai Ranger Farah. Ada apa? Hai Leo, aku sedang berada di Taman Nasional Komodo dan aku menemukan hal yang luar biasa. Apa yang kutemukan, Farah? Telur. Hah? Telur? Ini fotonya. Apa kau tahu telur burung apa ini? Sepertinya telur ayam. Ternyata itu telur komodo. Naga. Farah menemukan telur naga. Itu bukan benar-benar naga, Leo. Komodo itu adalah kadal terbesar di dunia. Mereka bisa ditemukan di banyak pulau di Taman Nasional Komodo, Indonesia. Komodo bertelur kira-kira 30 butir di dalam sarang mereka. Tapi aku hanya menemukan satu butir telur. Dan telur itu berada di tanah tanpa terlihat ada sarangnya. Oh tidak, apa telur itu terpisah dari sarangnya? Kita harus mengembalikannya. Jangan khawatir, Farah. Kami akan ke sana. Baiklah, sampai nanti teman-teman. Ranger keluar. Ranger keluar. Baiklah, ayo kita kembalikan telur komodo itu ke sarangnya. Pasti menyenangkan mengunjungi pulau yang penuh dengan naga. Kau tahu mereka bukan benar-benar naga, Leo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatipu satu dinyalakan. Kita berangkat. Yakin induknya pasti sedang mencarinya. Kita harus cepat-cepat menemukan sarangnya. Ada apa, Hero? Itu naga. Itu komodo. Apa itu induknya? Ayo kita bawa bayi itu padanya. Tunggu. Aku tidak akan melakukannya kalau jadi kau. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Wah, ini bayi kadal yang sangat lucu. Kenapa kau menghalangiku mengembalikan bayi komodo itu, Ranger Rocky? Kita tidak tahu pasti apakah komodo dewasa itu memang induknya. Lagi pula, komodo itu tidak merawat anak-anak mereka. Malahan, komodo dewasa seringkali berbahaya bagi komodo-komodo muda. Komodo dewasa berbisa. Kau harus hati-hati, jangan sampai tergigit. Jika tergigit, kau harus menemui dokter. Dan segera minta perawatan medis, karena itu sangat berbahaya. Segera meminta perawatan medis. Sepertinya kita harus mencarikan rumah bagi bayi komodo ini. Ayo kita bawa sebelum yang dewasa melihat kita. Terlambat! Sekarang ada 3 ekor dan mereka mendatangi kita. Oh tidak! Cepat, Ranger kecil. Bawa bayi itu dan pergilah dari sini. Aku akan alihkan perhatian mereka. Baik, Ranger Rocky. Tenang, tenang. Tenanglah. Lihat betapa indah dan merah mudanya pasir ini. Ini pasti pantai merah muda. Di sini dikatakan bahwa warna merah muda berasal dari potongan-potongan kecil karang merah muda dan merah. Kalau tercampur dengan pasir putih, pantai akan terlihat merah muda. Di sini benar-benar indah. Tapi apa ini tempat yang tepat untuk bayi komodo? Sepertinya aman dan cukup hangat. Tapi kurasa tidak ada makanan di sini. Kalau begitu, kita harus mencari tempat yang lebih baik. Setidaknya Hero bersenang-senang dengan teman baru kita. Hah?
biar aku cari. Di mana dia? Ketemu! Di sebelah sana! Komodo adalah perenang yang handal. Mereka bahkan bisa berenang dari pulau ke pulau yang berada di taman. Aku rasa tidak ada yang perlu dicemaskan. Bayi komodo itu bisa berenang kembali kepada kita. Tapi aku rasa bayi itu belum pandai berenang. Apa itu? Ya ampun, apa ada komodo lain? Hero, kau selamatkan bayi itu ya. Aku akan mengalihkan perhatian komodo yang besar. Dia tak nyalakan. Tunggu, itu terlalu berbahaya. Hati-hati kalian berdua. Sini. Kita mendapatkannya, Leo. Ayo ambil. Hampir saja. Ini benar-benar perbuatan yang berbahaya, Leo. Menurut sumpah ranger kecil, aku akan menunggu bantuan dari sesama ranger jika terjadi bahaya. Ya, ada sesama ranger. Hero yang membantuku. Aku senang semua baik-baik saja. Sekarang kita hanya perlu mencari tempat aman untuk teman kecil kita ini. Halo Ranger Rocky, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Leo. Aku lupa menyebutkan bahwa tempat aman bagi bayi komodo adalah di atas pohon, di mana komodo dewasa tidak bisa meraih mereka. Lebih baik jika pohon tempat serangga untuk dimakan. Terima kasih atas petunjuknya. Sama-sama, Leo. Ranger Rocky keluar. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Ranger keluar. Kita harus mencari tempat aman dengan pohon dan serangga bagi bayi komodo itu. Aku tahu tempat seperti itu. Ikut aku. Aku menemukan tempat ini ketika sedang menyusuri pulau. Ada banyak pepohonan di sekitar sini dan sangat tenang. Yang paling penting ada serangga di pohon. Bagaimana menurutmu, Hero? Apa ini tempat yang bagus untuk teman baru kita? Bayi komodo sepertinya menyukai pohon itu. Aku rasa teman baru kita ini akan sangat senang berada di sini. Kita berhasil! Kita membawa bayi komodo ke tempat yang aman. Misi berhasil! Hari ini kita mengalami petualangan yang menyenangkan. Menjelajahi pulau misterius dan melawan naga. Itu komodo. Iya, benar. Tekan subscribe dan klik tombol suka.